Assalamualaikum. Halo guys, jumpa lagi dengan aku, Isti Akiko. Di video kali ini, aku akan sharing tutorial cara membuat lingkaran di Ibis Spine X. Bagaimana caranya? Yuk kita mulai saja tutorialnya. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Oke, di sini ada dua cara. Cara yang pertama adalah klik yang ini. Kemudian alat penggambar aktifkan bentuk lingkaran. Oke. Kemudian di sini bawahnya ada pilihan isi. Maksudnya mewarnai warna dalamnya. Bisa diaktifkan ataupun tidak. Kalau diaktifkan berarti teman-teman bisa mengatur warna isinya di sini. Atau bisa menggunakan warna saat ini. Kalau ingin menggunakan warna saat ini, berarti tinggal diaktifkan saja bagian ini. Seperti itu. Oke, kita coba yang warna isinya kita nonaktifkan. Oke, caranya adalah klik kemudian drag. Seperti ini. Untuk pennya sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Seperti ini. Oke, bagaimana jika isinya kita aktifkan? Coba kita aktifkan isi. Oke. Kita isi dengan warna yang lain, misalkan warna ini. Oke, caranya masih sama. Klik kemudian drag. Drag untuk menyesuaikan ukuran yang dikehendaki. Kalau sudah, lepaskan. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi, ini membuat lingkaran sekaligus mengisi warnanya. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Kita nonaktifkan dulu layernya. Kita pindah ke layer ketiga. Caranya adalah klik ikon penggaris ini. Kemudian di bagian atas ini aktifkan penggaris lingkaran yang ini. Oke. Ini sudah aktif. Untuk tanda plus yang ada di tengah ini, fungsinya untuk menggeser, di drag. Oke, untuk lingkaran yang di sini, fungsinya adalah untuk memperbesar atau mengecilkan ukuran lingkarannya. Oke, sekarang kita coba untuk membuat lingkarannya. Nah, sudah sukses membuat satu lingkaran. Kita drag. Kita membuat lingkaran yang lain. Kita coba ubah warnanya. Kita kecilkan ukurannya dan kita buat lingkarannya. Nah, seperti ini tutorial membuat lingkaran di Ibis Spine X. Jika sudah, teman-teman bisa menonaktifkan kembali penggarisnya dengan klik off. Penggarisnya sudah tidak ada lagi di sini. Oke, ini adalah cara yang kedua, yaitu menggunakan penggaris. Oke, sedangkan yang ini adalah hasil lingkaran yang dibuat dengan cara yang pertama, yaitu menggunakan alat penggambar lingkaran dan menambah warna isinya. Sedangkan yang ini adalah hasil menggambar lingkaran menggunakan cara yang pertama tanpa mengaktifkan isian warna di dalamnya. Oke, itu dia tadi tutorial cara membuat lingkaran di Ibis Spine X.
Semoga tutorial ini bermanfaat dan selamat mencoba. Thank you sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.